Okay, sekarang saya dekat Kenaboy Avenger Camp. Tak tahulah sebutan dia Kenaboy ke Kenaboy ke Kenaboy ke, tak tahulah. Saya dekat Kenaboy Adventure Camp. Ini adalah camping pertama saya sejak saya kahwin 5-6 tahun lepas. Jadi hari ni saya nak tunjuk saya punya setup camping. Okay, itu dia. Okay, mula ini saya punya campsite. Sana sungai, sini campsite saya. Okay, saya kalau camping saya nak kereta saya sebelah dengan saya punya kemah. Sebab saya senang nak simpan. Contoh tu ada barang makanan kan. Barang makanan ada cooler box tu. Saya akan simpan dalam kereta bila waktu malam, supaya tak nak ada binatang bawa makanan dan datang dekat dengan kita orang punya kemah. Okay, macam ni korang nampak saya ada dua kursi kemah sini. Okay, depan ni saya duduk buat dengan anak saya. Dia punya buayan sini. Okay, satu benda yang saya rasa amazing. Saya rasa macam, oh, penting gila rupanya benda ni. Ini adalah ni, baldi air yang boleh lipat ni. Saya senang ambil air dekat sungai, letak kat sini, dan air ni boleh bilas-bilas pinggan sikit-sikit, basuh-basuh tangan sebelum masuk kemah, basahkan kaki. Rupanya penting ni. Saya ingat gedik-gedik je saya beli ni, rupanya penting. Saya dapatkan ni dekat Banggood. Ini daripada Nature Hike. Okay, okay, tengok lagi. Itu saya letak plastik sampah kat luar, tinggi sikit sebab sini ada kucing. Kalau tak bawah nanti kucing duk cakar-cakar benda ni. Okay, meja, kursi, itu setting saya. Saya ada 3 box. Satu box untuk sejuk, dalam ni ada ais. Sekejap saya buka Saya buka sekejap. Ini saya dah tidur satu malam dah ni. So ais dia still ada lagi sikit ais kat sini. Still sejuk gila lagi. Lebih satu hari pun still sejuk. So barang-barang makanan saya bekukan kat sini. Saya sejukkan kat sini. So boleh tahan lama lah. Ni ada potato pun ada lagi. Oren. Ni makanan wife saya buat makanan untuk baby. Sejukkan, batu kan masak je. Cheese semua ada. Okay kat tutup. Penting. Kalau nak tidur bermalam, ada makanan, penting ada benda ni. Itu box pertama saya. Ini box kedua saya. Saya letak bahan masakan, bahan makanan. Kalau tengok sini, ada roti, ada plastik, ada gedik-gedik ni, ada perencah, garam, apa semua kat sini lah. Saya akan letak kat sini. Telur masin pun ada situ. Maggi, standard Maggi. Untuk makanan saja saya akan letak sini. Sebab saya akan bahagikan ikut kategori, supaya bila malam kita senang simpan. Sebab makanan tak elok kita letak dekat dengan kita punya tempat tidur kita. Sebab malam mungkin ada binatang keluar sini bau kan, kat sini lah. Sebab tu saya letak dalam kereta saya. Sebab tu saya suka kereta dekat dengan campsite. Ini makanan. Ini peralatan saja untuk masak. So peralatan masak boleh ada dekat luar. Okay, contohnya dalam ni saya ada set. Ini set ada periuk. Periuk kuali camping punya. Ini ada dengan set siap. Dia siap dengan cerit air. Dengan adalah periuk. Ini saya dapatkan dekat Banggood juga. Saya dah lupa berapa harga saya beli. Ni. Lepas tu dia datang dengan dia punya bekas simpan dia. Buka jap. Saya punya kotak untuk peralatan memasak. Chopping board. Ni bekas air. Ni tempat grill. Plastik sampah. Ni tersepah. Makanan tersepah. Mesin. Standard. Ini saya punya gas lebihan. Gas untuk butane, gas untuk masak. Adalah macam-macam ni. Ini lebihan saya punya kembara punya food. Patutnya ada dekat belah sana, tapi diorang duduk campak sini. Dan itulah peralatan untuk masak lah. Sebarang yang saya rasa benda yang digunakan untuk memasak, saya letak sini. Untuk butane punya stove, saya pakai dua. Satu jenis ni sebab mudah dia boleh halang angin kalau tengah malam. Dan satu lagi saya pakai normal. Ikutlah korang nak pakai apa. Saya pakai normal yang ini. Yang letak butane tu kita boleh lock terus, api buka terus. Saya pakai ni. Ada dua. Saya bawa dua. Kipas angin kena ada. Ni kipas angin saya ambil dekat Mr. DIY je ni. Tapi saya rasa tak cukup lah. Dia okey lah, kipas angin dia boleh lah. Tapi saya rasa saya perlukan kipas angin yang lebih kuat. Lepas ni mungkin saya kena upgrade lagi. Yang boleh pusing-pusing. Wife saya kata nak yang kipas angin boleh pusing-pusing. Itu dia. Saya pakai, ni power saya. Saya pakai dia My Power Pack daripada MNA Gadget.
Ini bagus, ini dah satu hari ni. Semalam dah semalam kita orang duk charge. Bateri sini banyak lagi. So kita boleh duduk 3 hari kat sini pun tak ada masalah sebenarnya. 3-4 hari sekali charge ni pun tak ada masalah. Pakai USB boleh. Kita nak pakai plug tepi ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi itulah, jangan pakai load tinggi sangat lah. Sebab USB tu dia tak makan power sangat. Sebab ini dia ada 100 mAh. Dia umpama ada 10 biji power bank yang 10,000 mAh. Okay. Air kita ada sini. Ni air yang kita dah tadah kat rumah. Air boleh minum dua bekas ni. Satu bekas ni 15 liter misal. 15 liter satu ni. Kita letak bawa dua. Punyalah banyak. Tak apa, biar lebih, jangan tak cukup. Okey, sini pula saya ada rig line untuk saya punya peralatan saya, barang-barang saya. Saya letak sangkut pisau sini. Ni lampu malam. Lampu malam ni pun saya beli daripada Banggood. Ni tengah charge guna solar kat atas ni. Boleh lah, dia tahan dalam 8 jam. Saya buka pukul 7 malam semalam sampai 4 pagi macam tu dia hidup. 3-4 pagi dia hidup. Lepas tu dia dah habis bateri, habis bateri dah. Lepas 8 jam habis bateri, saya just simply cucuk balik USB charge ni. Dia terus boleh hidup balik lampu dia. Okay. Ni saya dapat lampu daripada apa ni, OLED punya lampu saya pakai ni. Ni yang Warrior X yang itu saya test, saya baling-baling tahan lasak ni kan. Ni kuat ni OLED tu, nampak tu. Siang pun boleh kuat yang tu lagi. Satu lagi lampu OLED saya letak kat atas ni. Saya rig sikit untuk jadi lampu suluh ke arah tempat memasak sini. Jadi bila malam-malam saya masak kat sini, saya just on lampu tu, dia tu standby kat situ. Sebab lampu ni tak apa-apa terang gila. Dia merebak luas lah, tapi dia tidaklah terang gila-gila. Kalau macam lampu OLED ni dia jenis tembak satu tempat tu memang terang. So lampu saya rasa memang tak cukup. Saya kena improve lagi lampu. Sebab wife saya pun takut sebab belakang tu semua gelap-gelap belakang tu. Jadi saya kena improve supaya lepas ni belakang-belakang tu pun sekitar kemah saya boleh ada cahaya. Ini lepas ni. Ini first camping saya kena banyak improve lagi. Okay, power saya dah settle. Okay, power tu kalau habis saya ada solar panel belakang tu. Sini solar panel. Kalau bateri saya habis, saya kalau tak solar panel, cucuk terus dekat power bank, power pack yang besar tadi tu. orang pergi camping buat solar panel lah. Okay, dan ini kemah saya. Saya pakai kemah ni entah brand apa, entah dekat China. Saya beli kat Banggood sebab saya beli ni harga dalam RM600 macam tu. Sekarang adalah promosi dapat RM400 lebih ke RM500 macam tu. Kalau promosi sekarang, kalau korang gunakan kod saya bawah ni, pergi beli benda ni dapat dalam RM400 lebih kalau korang first time buyer lah. Ini saya suka kemah ni. Kemah ni sangat besar. Kemah ni untuk 5-6 orang, tahu tak? Sekejap kita pergi depan. Nampak ni betapa luasnya kemah ni. Tu adik saya tidur. Okay, itu tempat solat. Boleh solat situ. Saya tidur kat situ. Saya letak satu tilam sini. Ini tilam daripada Nature Hike. Tilam angin daripada Nature Hike. Boleh dapat kat Banggood juga. Saya banyak dapatkan barang daripada Banggood. Barang camping saya kali ni. Nampak tu. Tinggi tau. Tinggi dalam 180 macam tu. 180 ke 190. Dia punya tinggi yang maksimum atas tu. Kalau kat tepi ni mungkin dalam 173 macam tu kat bucu ni. So saya, tinggi saya 170. So saya boleh semayang kat situ. Tak ada masalah. Lepas tu kita orang solat kat situ. Kiblat arah sana, so kita boleh solat kat sana. Kalau kemah kecil memang tak boleh solat dalam kemah. Nak salin baju pun payah. Kalau macam ni senang. Saya ada satu lagi bekas sini, storage kat sini. Yang ni paling besar lah storage ni. Kalau nampak tu ada tali-tali. Tali-tali tu untuk saya buat projek macam-macam lah. Contoh tu saya buat main projek dengan anak saya. Pakai buluh buat buayan. Ini Allah, saya buka. Okay, sini adalah barang-barang camping. Saya ada kapak sini untuk mencari kayu. Tapi masalahnya semalam hujan. Jadi sampai pagi tadi pun hujan. Jadi memang basah semua kayu ni. Minta boleh buat api. Sebab tu kita pakai butane saja. Okay, ini kita ada ni, ada tilam lebih. Saya ada banyak ni. Ini pam angin. Ini first aid. Ini tempat gantung lampu. Kalau kita ada meja, saya ada duct tape. Ready duct tape standby. Kena ada standby sebab kadang-kadang kalau kena kucing ke binatang ke koyakkan kita punya kemah ni, kita boleh pakai duct tape. Okay, lupa, kemah ni dia dua layer punya kemah eh. So kalau hujan tu dia tak adalah risiko dia rendah lah untuk hujan tembus. Tapi sebab dah ada
Atas ni fly sheet ni tak ada masalah lah. Okey. Dalam ni apa lagi? Yang ada tinggal first aid, ubat nyamuk. Ubat nyamuk penting. Ubat nyamuk penting. Nyamuk banyak gila kat dalam hutan. Okey. Apa lagi dalam ni? Tali, tikar lebih. Ni tempat untuk grill. Ini penting juga ni. Ini adalah gergaji. Gergaji. Gergaji yang boleh, yang foldable punya gergaji ni sangat penting. Kalau kita nak cari kayu, senang nak potong kayu. Okey, bawah ni saya ada fly sheet ataupun ground sheet. Boleh je saya gunakan benda ni untuk atap juga. Tapi sebab tempat ni dah ada atap, saya tak pasang lah. Saya ada lebihan fly sheet kat situ. Jadi tak ada masalah. Okey, saya rasa itu sajalah saya punya setup kemah. Kucing tu yang sibuk tidur sini. Aduhai. So itu saja video untuk kali ni. Saya nak share macam mana saya punya setup camping. Supaya dapat tidur dengan selesa ataupun camping dengan selesa dengan family yang ada anak khususnya. Sebab kalau just saya dengan wife mungkin boleh gedik-gedik, boleh kurangkan sikit dia punya gedik dia. Tapi sebab ada anak, saya kena lebih gedik sikit. Okay, jumpa lagi pada video akan datang. Saya Wan Syafiq. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Assalamualaikum. Saya nak pergi mandi sungai.